Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agak. Dulu-dulu punya cerita. Sebab itu kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak ugama. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Baik itu sekali lagi hadirin hadirat, kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun, bukan sekejap. Bukannya sebulan dua, bukan lima tahun, 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah kita baru 62 tahun, jangan ek lah. Jangan ek sangat. Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun tombang dengan Portugis. Dijajah pula 130 tahun. Tapi adakah orang tua-tua kita ketika Portugis menjajah itu mereka pakat tidur beramai-ramai? Adakah mereka perangai macam kita main telefon siang malam pagi petang? Tidak. Orang tua-tua dulu tak pernah tidur. Tahun 1521, kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera, Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang bertali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka. Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka tiga kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal pun kalah. Tahun 1564 dia minta bantuan dari kerajaan Turki Osmani. Semasa itu kerajaan Turki Osmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10, minta tolong tapi gagal. Adakah Portugis terlalu kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu, seronok kerja dengan Portugis. Jadi diorang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa. Diorang pula mempertahankan Portugis yang malam pagi petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang melawan sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573, 1575, 1577. Tapi tak menang, pembelot ramai. Sambung balik dek Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang 2 tahun, 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus, akhirnya Portugis lemah. 1641, Belanda datang. Belanda datang. Bila Belanda datang, orang Aceh dah penat. Penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok dengan baju uniform, dapat apa komen seronok, dapat jadi pegawai kerajaan, jadi orang pencen, tak ada berjuang melawan Belanda. Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasihlah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Datanglah orang-orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara, muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fi Sabilillah. Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang ke-4. Dia Tengku Mahkota Raja Muda. Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778.
Kenapa adik dia yang jadi raja, abangnya mangkat awal? Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka, 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Itu dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiyah. 1786, Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak gelar Tungku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo Dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu. Tahun 1874 menerusi perjanjian Pangkor yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu, Dol Sa'in, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil. Tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi sampai kita tidak ada lagi. Adapun anak cucu dia, apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Yilek, tak ada. Yang dia fikir perut dia, anak-anak dia dan main handphone siang malam. Itu sajalah kerja saja. Tak ada kerja. Ni bukan orang sini, ni orang Kuantan. Orang sini semua bagus. Sini semua fikir masalah umat semua. Kang keluar video marah pula orang Kuantan. Orang Afrika, orang Afrika. Kang kena gam pula Kuantan kan. Orang Afrika. Maka sewajarnya kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak berjuang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini zaman cabaran kita gugat akidah. Itu lain. Kalau dulu orang nak cabut akidah, kalau sekarang ini dia goyangkan akidah.
Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW, Badiru bi'amal fitanan kaqita'il layl muslim.